Misteri hilangnya pesawat jet tempur SU-30SM Rusia dalam agresi militer kontra Ukraina akhirnya terkuak. Di atas Laut Hitam, jet tempur milik Rusia itu dihancur leburkan. Hal ini menepis kabar yang beredar sebelumnya menuliskan SU-30SM Rusia musnah karena menabrakkan diri ke Laut Hitam. Defense Express baru-baru ini mengabarkan Pasukan Ukraina dari Intelijen Pertahanan Kementerian Pertahanan Ukraina berhasil menghancurkan jet tempur Su-30SM Rusia menggunakan sistem pertahanan udara portable atau Man Portable Air Defense System, yang adalah senjata dipandu dan merupakan ancaman bagi pesawat terbang rendah terutama helikopter. Jet tempur itu milik resimen penerbangan Angkatan Laut terpisah ke-43 dari Angkatan Udara Rusia, yang ditempatkan di lapangan udara di Saki, Crimea, wilayah yang saat ini diduduki Rusia. Serangan itu terjadi pada tanggal 11 September tahun 2024, sekitar pukul 5 pagi waktu setempat, yakni saat pasukan Rusia kehilangan kontak dengan pesawat itu. Sekitar tiga jam kemudian, operasi pencarian dan penyelamatan diluncurkan oleh pasukan Rusia, mengerahkan pesawat AN-26 bersama dengan helikopter Mi-8 dan K-27. Menjelang tengah hari, Tim penyelamat Rusia menemukan tumpahan minyak dari bahan bakar penerbangan dan puing-puing dari SU-30SM yang jatuh sekitar 70 km barat laut Tanjung Tarhankut. SU-30SM, jet tempur multiperan canggih, diperkirakan bernilai sekitar 50 juta dolar atau senilai 771 miliar rupiah. Kehancurannya merupakan kerugian besar bagi militer Rusia dalam perang yang sedang berlangsung. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.